Dari Izazer ini sebenarnya masuknya ke pantun ya kayaknya. Coba deh. Kayaknya enggak deh. Paling keren sih. Izazer paling the best emang. Wanjay. Aduh. Damage-nya gede anjir. Guys, damage-nya gede, guys. Sekali lagi deh. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan kali ini kita bakal nge-reaction lagi video editor berkelas. Ya guys, jadi di video kali ini kita bakal reaction lagi video editor berkelas. Sebenarnya aku pengen nge-review pantun Minecraft ya. Pantun Minecraft yang udah aku bilang di video editor berkelas sebelumnya. Cuman karena emang dari kalian masih dikit yang ngebuat, aku gak mungkin nge-review cuma 4 biji, 5 biji dan digabung sama editor berkelas. Jadi aku pengen dipisahin pantun khusus pantun, editor berkelas kutuk lagi anjir. Khusus editor berkelas. Jadi nanti mungkin aku bakal nungguin agak sedikit ramean yang ngebuat pantun Raffi Channel, lebih tepatnya pantun Minecraft, cuman pakai hashtag pantun Raffi Channel. Jadi langsung aja daripada lama, mungkin kalau kalian pengen ngebuat, cek Instagramku Raffi_2107. Langsung aja kita bakal mulai videonya. Skuy. Okay, guys, kita bakal coba langsung aja ngelihat dari profileku. Langsung let's go di sini. Kalian bisa langsung tag aja Instagramku Raffi_2107. Jadi aku mereview dari Instagram. Jadi kalian tag di Instagram, aku lihat di hasil tagannya. Jadi banyak banget yang udah ngetag di Instagram. Jadi thank you banget yang udah ngeramein ya. Kalau kalian ada yang nggak suka sama editor berkelas ini ya, aku bodo amat. Mau kalian bilang bang bosen bang karena abang jadi rame editor berkelas. Ya sekali lagi ini cuma hiburan. Jadi ya aing masih bodo amat sih. Ya langsung aja kita bakal langsung gas. Kita bakal lihat dari tagannya ya. Sebenarnya aku bakal coba hashtag pantun Raffi Channel. Nah ini dia. Sini ada 13 posan. Jadi sebenarnya ini udah ada lumayan banyak yang ngebuat pantun Raffi Channel. Tapi aku belum, masih dikit lah ya. Ini masih 3 doang nih yang agak bener nih kayaknya nih masuk ke konsep. Ini juga kayaknya bener. Gak tahu juga sih. Aku masih perkiraan doang. Aku gak tahu lagunya apakah pakai lagu editor berkelas atau pakai lagu yang pantun gitu loh. Dan kita bakal nge-review dari yang tag Instagram dulu aja. Oke guys, aku bakal coba langsung review aja dari sini. Yang pertama dari Ane Fadlan 39. Copyright nih kayaknya nih, bau-baunya copyright sumpah. Bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Anjay. Betul. Kalian harus selalu mensyukuri apapun yang kalian dapat, sedikit apapun, sebanyak apapun. Kalau banyak memang pasti bersyukur. Kalian biasanya kalau dapat banyak dong bersyukur nih, kalau dapatnya dikit aja ngeluh. Biasanya begitu ya. Karena aku juga tidak luput dari hal itu juga ya. Aku juga manusia biasa sama kayak gitu juga. Oke guys, kita bakal coba langsung aja dari Justin Jeremiah. Ini gue Justin. Ini game gue Minecraft. Ingat bro, game lu masih Oke, siap. Yaudah kita bakal next aja langsung. Kakashi Craft langsung let's go. 2, 3 tanaman gak bisa Minecraft kok senang ya. Itu lagi kata-katanya krek kok senang gitu kan. Aku bakal coba langsung next aja. Mungkin aku bakal sedikit review beberapa hal ya yang agak unik mungkin dari thumbnail lah, biar bisa sampai lumayan jauh sampai ke bawah. Jadi langsung aja Mang Bayu let's go. Lebih baik mancing daripada ngehina game. Lebih baik mancing daripada ngehina game. Mancing. Ini mancing apa nih? Mancing keributan apa mancing yang mancing kayak mancing mania gitu nih? Aku nggak tahu nih ya. Oke, let's go. Udah kita langsung skip aja. Ini langsung dari Yoga Official. Let's go. Musiknya jangan lama-lama bos kalau buat. Takutnya copyright. Walaupun game kami kotak-kotak, tapi game kami mahal. Oh shit man, mahal lagi. Kata-kata yang dulu sempat sering banget ku denger di palaku, ku baca. Mahal. Tapi gak apa-apa lah ya. Oke, okay, thank you Yoga. Oke, okay, aku bakal coba langsung aja dari sini. Ini dari Groxy DZN. Let's go. Ini copyright nih anjir, sumpah. Aku bakal langsung aja ke yang terakhir ya. Gameku mungkin kotak, tapi kami bermain pakai otak. Aku udah menunggu lama-lama banget. Ya udahlah, thank you lah ini ya. Let's go. Aku bakal coba langsung ke sini dari game dari Akiel. Let's go. Iri. Lihat. Bilang bos. Hai. Muntun. PUBG Tengen. Garena dan Minecraft. Aku nggak tahu ini mereka yang ini beneran Akiel yang ngebuat atau emang ini nyolong juga dari video lain. Who are you?
Anjir. Kemana? Anjir, gue aing ki, aduh, aku kira ini apa ya, persahabatan game ternyata. Ya apa ya? Ya kalian yang nonton jangan baper pokoknya ya. Ini cuma bercandaan doang. Intinya ini kayak tiga game itu deketan, cuman game si Minecraft diacuhkan anjir jauh gitu ya. Cuman ini karena ini cuman hiburan doang, jadi jangan baper kalian yang bilang nih komennya pada baper, lihat noh. Kadang Minecraft enggak dianggap. Lu salah server, slash kill. Ini kan dia ino, dia bukannya bilang Minecraft game apa sih? Kalian yang komen ini pada udah langsung triggered, liat noh. Kan kadang Minecraft enggak dianggap, kadang. Berarti ini video dari enggak tahu lah, video bukan niat pengen nyindir dia kan. Lagi juga kalau dia nyindir juga santuy aja lah, enggak usah baper lah. Kita kan bilang kalau misalnya ada yang kesindir enggak usah baper. Kita pun kalau misalnya disindir jangan baper, biasa aja udah intinya. Oke, okay, jadi langsung aja next. Langsung dari ini dia. Ini kayaknya pantun. Menurutku nanti akan kus di pantun Rafli channel aja. Kayaknya ada ini. Gak ada ya kayaknya. Oh ini ada guys, pantun Rafli channel. Ntar akan ku review di pantun Rafli channel aja mungkin dari video dia. Langsung aku bakal next. Aku scroll ke bawah. Ini ada apa? Ini naon? Ini semacam kayak itu doang ya. Apa sih namanya, CCP apa sih itulah pokoknya. Kayaknya bukan editor berkelas menurutku. Langsung next kita bakal ke sini Gunawan. Mungkin ada kata-katanya, enggak ada kata-katanya. Mantap. Di sini ada dari Gunawan MCP lagi. Let's go. Jati diri terdapat pada lidah. Itu gak kelihatan bacaannya, please. Ah, bodoh amat gak kelihatan. Maaf Gunawan. Langsung next skip. Di sini kita bakal langsung lihat aja nih ini kejadian ini ya. Kita doain semoga orang-orang yang mungkin meninggal di peristiwa ini nih, peristiwa ledakan yang ada di Lebanon ya kalau enggak salah. Semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di sana lah pokoknya coy ya. Ini baru kejadian nih. Aku kaget sumpah lu. Pertama kali aku ngelihat video ini, kukira kayak ledakannya udah terjadi. Ternyata berapa detik lagi pas apinya udah makin nyala, di situnya makin gede. Aku langsung what? Jantungku bergetar langsung gitu, coy, rasanya. Oke. Okay, kita bakal coba langsung aja dari aduh, banyak banget ya. Oke, okay, dari Justin. Grafik HD kok mulung. Oke, okay, siap dah. Oke, okay, langsung let's go dari ini dia. Dari Dede Lupi, let's go. Bacot lu semua. Kagak usah banyak gaya lu. Mati, mampus lu anjing. Gahar banget anjir. Itu suara dari siapa coy? Kalau ada yang tahu komen di bawah, itu suara dari selebgram siapa. Aku yakin itu selebgram yang toksik ya kayaknya. Oke, okay, let's go. Langsung dari ini deh. Let's go. Biasaan player Minecraft ya kan, pas main parkour mati pasti nyalain sinyal. Ah, emang sendirinya noob. Yaha. Sinyal terus. Kalau misalnya main parkour mati, nyalainnya sinyal. Sebenarnya kalau sinyal jelek main parkour itu nggak ngaruh sih. Sebenarnya menurutku nggak ngaruh ya. Kecuali ke rollback itu baru ngaluh lagi. Ngaruh. Oke, okay, langsung next kita bakal what this is. Ini kenapa jadi toko anime? Coba ada yang tahu enggak sih ini aplikasinya pakai aplikasi apa supaya jadi anime toko gitu, kayak jadi apa sih? Jadi apa sih emang? Cute-cute gitu enggak tahu lah. Oke, okay, ada di MCML, let's go. Let's go. Jadikanlah hinaan dan cacian sebagai penyemangat untuk dirimu mencapai sebuah kesuksesan. Ya, emang benar sih. Walaupun aku juga dulu sama kok, banyak yang bisa dibilang kayak ih ngapain sih lu sosok jadi YouTuber. Ada temen real life ku pasti ada. Apalagi aku dulu mulanya waktu SMA, baru awal masuk SMA gitu ya, zaman-zaman masih beradaptasi juga sama teman-temanku gitu, buat teman ya sama teman-temanku gitu. Jadi banyak banget yang bilang gaya-gayaan menjadi YouTuber atau bla 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 gitu ya, dan ya udah tetap ku jalanin aja gitu. Apalagi kalau dulu itu videoku dislike banyak juga ya. Kalian kalau ngeliat storyku belakangan ini ada yang nge-tag ku, ada yang bilang katanya ternyata Bang Rafli dulu dislike-nya banyak juga ya. Aku yang nge-like 20, yang dislike 10. Jadi kayak 50% gitu loh. Oke, langsung next. Let's go. Mantap MCML dari Abdullah Hausan. Kan banget suaranya udah sumpah. Kan masih ada mod dan
server yang bikin seru. Kalau oke, mantap Abdullah. Dan ini kalau bisa dari teksnya ini jangan terlalu ke bawah. Aku enggak bisa ngebaca untuk teksnya kalau misalnya terlalu bawah. Jadi kan kalau bisa buat agak sedikit atasan dikit biar bisa dibaca. Oke, langsung skip next dari The Blue Ruby. Mama muda. Copyright. Jangan ngomong Minecraft mahal kalau Minecraft lu crack. Oke, kata-kata yang sebenarnya ini udah sering juga tapi enggak apa-apa. Thank you The Blue. Dari Izazer, ini sebenarnya masuknya ke pantun ya kayaknya. Coba deh. Kayaknya enggak deh. Paling keren sih. Izazer paling the best emang. Wanjay. Aduh. Damage-nya gede anjir. Guys, damage-nya gede, guys. Kayak lagi deh. Manisnya ya Allah. Oke, langsung aja kita bakal langsung next ke Abdullah Hausan lagi. Goyangnya bikin ngeri aja sumpah. Ini dari anime it kah? Goyangnya ngeri bos sumpah. Goyangnya agak ngeri banget, legit banget gitu ya. Oke, langsung next kita bakal ke ada kerbau makan paku. Ini termasuk pantun Rafli Channel. Jadi aku bakal review di pantun aja yang pantun-pantun. Let's go, aku bakal coba langsung ke ini. Rainot. Kuat ini hanya penikmat. Mantap. Langsung dari Kaimal Malik. Anjay, orang takkan percaya apa yang akan kamu katakan, tapi orang akan percaya apa yang kamu buktikan. Jadi ya, butuh bukti ya, bukan butuh omongan doang kata nih. Kayak kalian pacaran aja, kalian apa ya, pasti buktiin lah, jangan cuma ngomong doang. Sayang anjay. Jangan ngomong doang, kalau sayang buktiin. Tuh dengerin tuh ya. Kayaknya udah habis ya. Terlalu banyak juga cuy. Di sini ada lagi FF Marvel. Yuk main-main, yuk ramaikan Minecraft. Oke, begini doang. Yuk ramaikan main Minecraft. Yo, siap ya. Terakhir deh ini 3 baris terakhir ini dia. Luka Lukas Anjay pemula. Ini enggak tahu lah pokoknya gitu lah ya. Aku like aja. Terakhir last dari Arif KZN. 1 2 3. Belum. Let's go Arif. Buat lo yang bilang Minecraft gak bisa emot nih, gue tunjukin. Ada kan? Yahaha yuk. Ada kan ya, hayu. Oke guys, kayaknya ini 2 lagi nanggung deh. Kesian nih takutnya. Bang, aku bawahnya itu gak di-review, nanggung ya. Pak kebon, let's go. Game kotak-kotak. Yang penting. Oke, siap dah. Let's go terakhir. Dari Skylight. Ini pasti keren nih. Tek. Pelan banget suaranya. Lebih baik dihina karena kejujuran daripada jujur karena kebohongan. Oke guys, kayaknya ini menutupi quotes, bukan quotes sih, editor berkelas episode ini. Ini masih banyak banget yang ngebuat karena aku gak bisa review semuanya. Udah, jadi mungkin aku selesain dulu untuk episode kali ini. Thank you yang udah nonton. Ya udah, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu cuy. Oke guys, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin lagi editor berkelas, komennya di bawah. Ya ntar juga bakal ada pantun. Jangan lupa yang ngebuat pantun Rafli Channel pakai hashtag pantun Rafli Channel. Untuk yang videonya gak pantun, bakal ku gak review ya. Aku bakal skip, jadi full untuk pantun aja. Kalian yang misalnya ngetek pakai hashtag pantun Rafi Channel, aku nggak review kalau misalnya editor berkelas. Jadi aku review yang pantun-pantun doang. Nggak apa-apa, mungkin nggak terlalu dengan background yang sama kayak yang di filter Instagram atau TikTok. Intinya pantun. Dan yaudah, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cembok kalau berak. Dan see you next time. Bye-bye.